Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan berbagi cara menggunakan kulit pisang dan apa saja manfaatnya pada tanaman. Teman-teman, manfaat dari kulit pisang ini sangat banyak kegunaannya untuk tanaman. Di antaranya, untuk menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan juga mencegah penyakit pada tanaman. Yang kedua, kulit pisang mempunyai kandungan kalium yang cukup tinggi, 42% untuk memperkuat tanaman. Yang ketiga, mencegah tanaman agar tidak layu. Untuk yang keempat, menjaga kesuburan tanah atau media tanam akan tahan dari kekeringan. Yang kelima, membantu percepatan pembungaan dan juga untuk pembesaran buah. Dan yang keenam, membantu penyerapan nutrisi yang cepat pada akar dan media tanam. Jadi teman-teman, sangat disayangkan sekali jika kita tidak memanfaatkan kulit pisang ini yang mudah didapatkan, bahkan kita konsumsi setiap hari. Karena manfaat dari kulit pisang ini sangat banyak dan cara menggunakannya sangat gampang. Berikutnya, untuk cara menggunakan kulit pisang ini, teman-teman banyak terjadi kesalahan menggunakan kulit pisang ini yang langsung diberikan seperti ini. Cara seperti ini dampaknya akan sangat lama dan tidak akan efektif untuk tanaman. Teman-teman, ada dua cara penggunaan kulit pisang ini. Cara pertama, pemberian dikocorkan ke tanaman. Kita akan bikin seperti membuat teh. Kulit pisang ini kita iris-iris sangat kecil sekali. Teman-teman, kita akan iris kulit pisang ini sekecil mungkin. Kemudian kita akan masukkan ke dalam botol bekas seperti ini yang sudah disiapkan 1 liter air. Untuk takaran 1 liter, kita menggunakan 5 buah kulit pisang ini. Setelah diiris-iris halus seperti ini, kemudian dimasukin ke dalam botol bekas ini. Bisa gunakan ini, teman-teman, supaya mudah. Kemudian kita diamkan selama 3 hari, setelah itu sudah bisa digunakan ke tanaman. Seperti ini teman-teman, kita sudah ada yang jadi, sudah dibikin sebelumnya. Berikutnya untuk cara yang kedua, untuk ditaburkan ke tanaman, cara ini juga sangat mudah. Kulit pisang yang ini dijemur sampai kering, kita akan jemur 2-3 hari. Dan ini kita sudah jemur selama 3 hari. Kulit pisang ini sudah benar-benar kering.
seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan haluskan menggunakan blender. Seperti ini teman-teman, ini sudah bisa kita gunakan ke tanaman. Untuk cara dan dosis penggunaannya, kita akan langsung praktekkan keduanya. Cara yang ditabur dan cara yang dikocorkan, ini yang kita bikin sebelumnya, sudah bisa digunakan. Teman-teman, kita akan mulai dulu untuk cara dikocorkan ke tanaman. Untuk dosisnya 1 dibanding 10. Dicampurkan dengan air. Kita menggunakan 5 liter air. Untuk takaran 5 liter air berarti kita akan memberikan setengah liter atau setengah dari botol ini, karena takaran satu botol ini 1 liter. Segini teman-teman, udah setengah liter kita tuangkan untuk takaran 5 liter air. Untuk tiap pot teman-teman bisa kocorkan 2 atau 3 gayung ini. Selanjutnya untuk yang ditaburkan, kita akan berikan 1 atau 2 genggam. Kita akan taburkan 1 atau 2 genggam di sekelilingnya teman-teman. Teman-teman, untuk pengocoran menggunakan yang cair ini kita berikan pada saat musim panas karena sangat membantu agar tanaman tidak layu dan tahan dari kekeringan. Dan untuk yang ditaburkan kita bisa berikan pada saat musim hujan. Jadi teman-teman, untuk merawat tanaman itu tidak sulit asal rajin dan mau melakukan. Apalagi menggunakan pupuk organik dari kulit pisang seperti ini sangat mudah didapatkan dan tidak ada biayanya. Dengan cara ini tanaman akan tetap sehat dan selalu terjaga kesuburannya. Sekian, terima kasih. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.